Inilah aksi Wahyuni saat mendaki Gunung Latimojon di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan yang memiliki ketinggian mencapai 3.478 mdpl. Meskipun sudah tidak muda lagi, semangat mendaki Wahyuni tak kalah dari anak muda. Meskipun baru saja mendaki, tak ada kelelahan yang tampak di raut wajah ibu dari 9 anak ini. Wahyuni sudah menggeluti hobi naik gunung sejak dirinya masih lajang. Hampir semua gunung di Pulau Jawa sudah dijelajahinya. Wanita 66 tahun ini sempat berhenti naik gunung setelah menikah dan fokus mengurus anak-anaknya. Pada 2012 silam, ia kembali mendaki bersama anak-anaknya. Sejak kembali menekuni hobinya, setidaknya sudah 14 gunung yang Wahyuni daki. Yang ke-14. Ke-14. Dan yang terberat atau seperti apa, Bu? Yang terberat yaitu naik pohon, akarnya pohon itu. Oh. Seninya jurang, naik. Ya sambil merangkak dan pegang-pegangan itu. Itu masih lebat sekali dan berlumut. Hampir seluruh anggota keluarga Wahyuni senang naik gunung. Bahkan, anak bungsunya mulai naik gunung sejak di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kalian pertama itu di Gunung Merbabu. Merbabu terus Slamet sampai ke Ciremai. Berarti ini satu keluarga ya, Mas? Iya, satu keluarga pecinta ya? Kalau, seringnya kalau naik, ya satu keluarga paling sama kakak, sama ibu, terus sama... saudara-saudara satu ini, keponakan. Untuk mendaki Gunung Latimojong, Wahyuni dan dua anaknya menghabiskan uang sekitar 10 juta rupiah untuk 28 hari perjalanan dari Pekalongan. Untuk menambah uang saku, Wahyuni menjual aksesoris dan kaos buatannya yang bertuliskan asa di masa tua menggapai gunung tertinggi. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah.